Assalamualaikum, halo guys. Kembali lagi di channel aku, Jihan Putri Aisyah. Aku Aisyah dan aku Marsya. Yeay. Jadi di video kali ini aku dan Marsya bakal bikin challenge lagi nih guys. Yeay. Challenge-nya adalah aku dan adik aku bakal lomba main di Obi dan yang kalah harus beli 3 shirt baru. Yeay. Jadi tuh kayak kita kan nanti lomba ya guys main di apa sih superhero Obi. Nah, nanti kayak yang kalah itu ada hukumannya. Hukumannya adalah dia harus beli 3 baju baru atau 3 shirt. Nah, jadi gitu ya guys. Oke, kalian penasaran kan nanti kira-kira siapa yang bakal kalah di challenge kali ini? Siapa ya? Siapa ya? Makanya. kira-kira siapa ya? Makanya tonton sampai habis ya. Penasaran. Mari kita mulai. Oh ya guys, seperti biasa sebelum dimulai ke challenge-nya, aku bakal kasih tahu dulu nih. Nama map-nya adalah Superhero Adventure Obi. Oke, ini ya guys, kayak kita tuh sebelum mulai ke Obi-nya tuh kayak di dalam kamar gitu ya, dia ada rak, terus ada Sultan. Gak lah guys, canda. Ini adalah Superman. Wih, keren banget. Ini kayak tema superhero gitu ya, tuh kan bisa lihat. Oke, langsung aja kita mulai ke challenge-nya nih ya. Kita buka pintu ya. Iya, di lomba. Wah, kita di mana nih? Wah, oke, kita siap-siap dulu ya guys. Apakah Marsya sudah siap? Belum. Oke, siap ya. Kita bakal lomba ya guys nih. Aku dan Marsya sudah baris. Dan ini kayak di ruangan gitu ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, go. Wah, ini hobinya keren banget ya guys tuh. Jangan lupa untuk checkpoint. Ini ada kayak air tumpah gitu ya. Apa? Lucu banget guys hobinya guys tuh. Kita kayak di luar outdoor gitu ya. Ini ada jemuran. Ayo. Ada Superman. Allahu Akbar, ya Allah, kaget, maaf guys, si Marsya teriak-teriak. Ini ada mobil lari. Iya, maaf guys, nih Marsya emang suka banget teriak-teriak kalau kaget. Oke, Oke, ini ada air, harus hati-hati. Duh, lari. Oh, belok mana? Kanan. Duh, ini ada mobil, hati-hati. Oke, kita akhirnya masuk ke dalam. Tadang. Deg-degan banget. Aduh, ada bapaknya lagi. Ada polisi. Oh, ke bawah. Wah, ini keren banget sih Obi-nya. Kayak, iya jujur. Ini apa sih, unik banget. Kayak stage-nya juga gak pasaran. Ini ada kayak koper berserakan. Terus kita masuk ke ventilasi. Oh, no, ini aku. Oh, no, jangan aku ya. Ini kemana? Enggak deh. Aku yang mau ikutin Marsya. Marsya. Ya Allah, Marsya susah. Aku menyesal mengikutinya. Oke, aku menemukannya. Maaf guys, kita naik kereta api ya, enggak deh. Tunggu. Wah, ini kayak api, keren banget. Guys, jujur ini Obi-nya keren banget. Kita harus masuk ke kereta api. Ayo masuk. Aku excited banget ya sama challenge kali ini. Wah, kita kayak di dalam. Aduh, aku kena. Aku kalah nih kayaknya. Iya sih, tapi ini aku udah ketinggalan. Aduh, ini keren banget guys. Ini ada bocil kayak main tayo gitu ya. Bukan tayo. Main yoyo, apa sih guys namanya, aku gak tahu deh. Aduh, ini checkpoint dulu. Oke, kita kesini. Ini ada kayak tengkorak, organ-organ gitu ya, tulang-tulang. Terus di sini ada seperti biasa ada lumut-lumut. Aduh guys, aku kenapa kok aku mati ya? Oh, nggak boleh kena ya, aduh guys. Ella nih kayaknya aku udah telat banget. Marsya udah jauh guys. Oke guys, kita harus cepet, kita harus kabur nih, kayak ada ijo-ijo gitu ya. Lari. Aduh guys, aduh Marsya udah jauh banget. Marsya stage berapa itu? Wow, cepet banget. Aku juga nggak tahu, aku di mana? Ini aku juga. Ini ada petunjuk masuk ke sini. Hah? Maksudnya apa? Kita harus cari itu. Wih, aku ketemu satu. Hah? Oh, nggak dapet tapi. Oh. 2000 years later. Coba kita baca petunjuknya dulu. Ini nih. Astagfirullah. Ini kamu kan nanti bawa satu, kamu kasih ke polisinya. Astagfirullah. Kita tuh kan nyari
ini ya guys nih, aku udah dapat 3. Nah, kita tuh kayak setiap dapat ini kita harus ngasih ke polisinya yang di dalam ini loh, lingkaran hijau. Iya, aku kira kita harus dapetin semuanya dulu loh. Ternyata satu-satu guys. Jadi harus sabar ya. Astagfirullah, itu ada padahal itu besar banget tulisannya tuh ya. Kalian baca ya. Drop paper hair, kayak taruh kertasnya di sini. Tapi kita nggak baca. Maaf banget ya, ini salah kita sih, nggak teliti. Maaf banget ya guys, karena kita saking fokusnya sama lomba kali ini kayak oh no, Marsha, kita lagi lomba. Dan sekarang waktunya kita fokus lagi guys. Aku udah ketemu 7. Udah 7 ya sama. Duh guys, ini aku sisa satu lagi. Oh, Marsha lari. Oke, aku udah. Ini aku terakhir. Oke, aku udah berhasil. Aku udah masuk. Bye bye Marsha. Wow guys, tuh kalian bisa baca after a long time of searching. Kayak kita tuh bilang kita udah lama nemuin itu emang. Iya, emang lama banget sih tadi guys emang di stage itu. Tapi seru banget, terusnya ada buku-buku. Oke guys, kita harus cepet-cepet karena Marsha udah nyusul ya. Ini kayak di sekolah gitu ya guys. Oh, ini ada Superman lagi, terus ada bapak itu guys. Bapak apa sih? Bapak ya gitulah ya guys. Oh ya, profesor, astagfirullah. Ini ada cita-cita gitu, kita next aja ya guys. Karena ini kita lagi lomba. Wah, ada bapaknya lagi. Si Raik. Oh, kita naik ke dalam helikopter. Is tadi padahal aku ngira aku bakal kalah. Alhamdulillah. Belum tentu juga kamu bakal ya sih. Kan? Ini gimana? Ih, aku nggak ada mau sama si Raik. Oh alah, astagfirullah, bisa juga guys. Oh alah. Oh alah, jadi tuh kayak main di HP pun nggak pakai mouse nggak apa-apa ya guys. Kayak kalian tuh pencet-pencet aja tiang yang tadi tuh ya guys. Nah. Oke, Marsha udah OTW ke aku nih, kayak kita tuh di dalam kantor polisi ya guys. Jadi kan kita di dalam penjara ya. Terus ini ada kopi tumpah. Tuh di sini, terus di sini ada petunjuk lagi. Mungkin kita masuk ke helikopter ya? Oke, benar, kita masuk ke helikopter. Oke, ini kita ngapain lagi ya? Wah guys, ini polisi nembak-nembak, jangan tembak saya nggak ada salah apa-apa. Aduh, oke, kita kemana lagi BTW? Oh, kita masuk ke dalam kayak selokan gitu. Oke, kita diselokan lagi. Jujur ini hobinya keren banget. Aku udah stas 25. Pak. Ya, oke, kita harus masuk ke sini. Kamu udah stas 26. Bisa gak ya aku kerja? Maksud? Hah? Kayaknya dia harus pakai kunci deh. Kunci di mana? Kunci gede itu, ya. Ini masih kunci gede. Oke. Go. Oke, ayo kita. Oke. Aku tadi tuh kayak bingung, ternyata kayak pintunya kekunci gitu loh guys. Oke, aduh, apa ini? Masih kamu ngapain ngikutin aku? Terus aja di sini gimana gak ngikutin? Ini gimana? Ini bukan. Oh, apa ini, ada ventilasi. Aduh, salah. Maaf guys, kita teriak-teriak. Jujur ini greget banget ya guys. Oke. Itu tengok. Oh wala, ini ada 3 tombol loh guys. Jadi satunya lagi di mana, ya Allah? Ini kita baru mencet satu tombol. Oh wala, ini guys di atas lemari. Aku gak teliti, untung aku teliti ya guys. Nih kita ada mencet tuh. Terus satu lagi yang tadi di sini guys. Jadi ada 3 gitu ya. Ini gimana BTW? A few moments later. Tip click the correct book. Oh wala. Kita harus pencet buku-buku ya. Ini kita harus pencet yang warna hijau deh. Tuh kan bener guys, kalian harus pencet-pencet buku. Tadi aku gak baca petunjuknya dan sekarang pintunya udah kebuka. Jadi kayak ada 3 petunjuk ya guys. Yang pertama tadi itu kalian ke ventilasi, terus kalian naik ke rak, terus tadi yang di perpus itu. Ini seru banget. Terus ini ada, seru banget sampai kita stres ya. Iya nih, emang seru kayak kalian, bagi kalian yang suka mikir apalagi sambil main obi, kalian wajib main di sini guys. Nih rekomend sih guys, aku suka banget sama obi kali ini, kayak unik banget, jarang banget ada obi yang kayak di apa ya, obinya tuh sambil mikir. Dan kita masuk ke helikopter. Oh no, sepertinya aku yang menang nih guys. Oke, ini ada ini lagi, ada kayak, aduh asafir aku jatuh, takut. Terus, oke, kita checkpoint. Kayaknya udah mau selesai sih, bentar lagi. Kita cepet-cepet. Ini emang, oh apa ya, stage-nya banyak, terus membingungkan. Tapi ini seru banget. Oke. Kita harus cepet-cepet. Ini ada kayak chat tumpah gitu ya guys. Chat tumpah, terus naik ke tangga. Dan kita pencet ini. Ada apa ya? Hayo, apakah sudah selesai? Wah, ini guys profesor tadi. Dia ngapain ya? Dia ngapain profesornya? Tembak dong. Astagfirullah, dia melempar bom. Astagfirullah. Ini kayak ada dia ngelempar gitu guys. Kita harus kabur.
Saya gimana sih? Itu kamu ini ada di sini. Oh, alah, di sini ada tombol lagi, guys. Tombol lagi tuh. Aduh, aku enggak tahu, baru tahu ya Allah. Aku enggak tahu, aku enggak teliti, aku pantesan kayak bingung gitu. Seru sih, tapi seru. Ya Allah, guys, kita bisa lari. Aku takut, Marsha udah mau menang. Oke, aku gak apa-apa. Ini obinya ngeselin banget. Aku tadi gak teliti. Oh my god, siapa ini? Tapi ini kayak benar-benar apa ya, kayak wow banget. Aku kira aku yang menang, karena kan kayak udah fix banget aku yang menang. Ternyata Marsha jebrot. Oke guys, yang kalah adalah aku. Seperti kuman yang tadi aku bilang, yang kalah harus beli 3 shirt atau 3 baju. Oke, langsung aja aku bakal beli 3 shirt atau 3 baju. Oke guys, mari kita beli. Oke guys, yay, yang kalah adalah aku. Dan seperti challenge-nya, yang kalah harus beli 3 shirt. Oke, jadi ini aku sebenarnya jujur, aku gak ada persiapan kayak ya. Ya guys, aku tuh bingung banget. Semua baju tuh bagus-bagus. Aku juga kayak kadang tuh kalau beli baju tuh kayak untuk nge-cosplay gitu loh guys. Jadi kayak ada lagi guys, nih beli ini satu. Ini satu ya. Kan masih juga ada, serius. Jadi ini shirt yang pertama. Jujur ini aku random banget, cuman gak apa-apa ya guys. Wah, ini kayak spesial ini. Ini boleh deh. Ini yang kedua. Ini shirt yang kedua. Tadi tuh harganya tuh 5 Robux ya guys. Sekarang kita bakal cari shirt yang terakhir. Apa ya guys, aduh aku bingung banget. Kita random aja ya guys. Jadi kayak misalnya yang bagus ya udahlah kita beli aja gitu. Ini bagus gak sih? Bagus gak? Hah? Yaudah ya. Aduh guys, aku bingung banget. Oke, ini shirt yang ketiga. Dan tadi tuh kalau gak salah harganya tuh 5 Robux semua ya guys. Jadi sisa Robux aku 88. Yeay. Oke guys, mungkin segini aja untuk challenge kali ini. Semoga kalian terhibur ya guys. Dan bagi kalian yang punya challenge yang menarik kayak gini, jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya guys. Iya, insya Allah bakal aku bikin sama adik aku. Oke, wassalamualaikum, bye. See you next video, bye bye.